mengoptimalkan penjualan karkas daging sapi dengan memanfaatkan peran utama pada pemberian pakan yang berkualitas. Dalam usaha penjualan karkas daging sapi, kunci utama yang dapat mempengaruhi hasil optimal adalah perhatian terhadap aspek pemberian pakan yang berkualitas bolo. Memberikan nutrisi yang memadai kepada sapi tidak hanya memastikan pertumbuhan dan berat badan yang baik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas daging yang sapimu hasilkan bolo. Lalu, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Berikut penjelasannya bolo. Nomor 1. Pakan berkualitas menjamin pertumbuhan optimal. Pertumbuhan sapi yang optimal dapat dicapai melalui pakan yang mengandung nutrisi seimbang, termasuk protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral bolo. Memilih pakan yang kaya akan zat-zat tersebut mendukung pertumbuhan otot dan pembentukan daging yang baik. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa karkas daging yang sapi menghasilkan memiliki kualitas yang diinginkan oleh pasar bolo. Nomor 2. Pengaruh kesehatan dan kebugaran sapi terhadap daging. Pemberian pakan yang berkualitas juga berdampak pada kesehatan dan kebugaran sapi bolo. Sapi yang sehat dan bugar cenderung menghasilkan daging yang lebih baik. Nutrisi yang mencukupi membantu mencegah penyakit dan memperkuat sistem kekebalan tubuh sapi, yang pada gilirannya meminimalkan resiko kontaminasi dan memastikan kualitas daging sapimu tinggi bolo. Nomor 3. Pengaruh komposisi nutrisi terhadap kualitas daging. Komposisi nutrisi pada sapi secara langsung mempengaruhi komposisi daging yang dihasilkan, misalnya kadar lemak, protein, dan jenis asam lemak dalam pakan dapat mempengaruhi marbling daging yang merupakan faktor penting dalam menentukan kelembutan dan cita rasa daging bolo. Oleh karena itu, perhatian terhadap komposisi nutrisi menjadi kunci untuk mencapai hasil daging yang diinginkan. Untuk lebih dalam mempelajari ransum sapi, kamu perlu belajar lagi bolo. Nomor 4. Pengelolaan pakan dan efisiensi nutrisi. Selain pemilihan pakan yang tepat, pengelolaan pakan juga menjadi faktor penting. Pemberian pakan secara terjadwal dan dalam jumlah yang sesuai membantu memaksimalkan efisiensi nutrisi sapimu bolo. Pengukuran dan penyesuaian berat badan sesuai dengan kebutuhan individu sapimu adalah praktek yang dianjurkan untuk memastikan bahwa setiap sapi mendapatkan nutrisi yang cukup bolo. So, perhatikan betul manajemen pakan sapimu bolo. Nomor 5. Pemberian air yang cukup dan bersih. Tidak hanya pakan, tetapi juga pemberian air yang cukup dan bersih adalah faktor kunci dalam memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan optimal sapimu bolo. Air memiliki peran penting dalam pencernaan dan proses metabolisme yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas dagingmu pada saat sapimu dipotong bolo. Nomor 6. Penanganan sapi dengan bijak. Selain pemberian pakan, penanganan sapi yang bijak juga memainkan peran penting bolo. Stres pada sapi dapat mempengaruhi kualitas daging, sehingga praktek penanganan yang tenang dan meminimalkan ketegangan pada hewan dapat mendukung hasil pengemukan sapimu secara optimal bolo. Kesimpulannya, dalam rangka memaksimalkan penjualan karkas daging sapi, memberikan pakan yang berkualitas, dan memperhatikan aspek-aspek manajemen sapi secara menyeluruh menjadi kunci utama bolo. Dengan pendekatan ini, kamu dapat menghasilkan daging yang memenuhi standar kualitas pasar dan membangun reputasi yang baik dalam industri daging bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, salam ternak, semangat bolo.